Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Leslar dimanapun kalian berada. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali tentunya bersama Mimin di channel YouTube Leslar Channel. Channel yang akan menginformasikan kabar-kabar terbaru, terupdate dan terhangat tentunya seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Namun bagi para sahabat Leslar yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini yaitu dengan cara mengklik tombol subscribe dan hidupkan juga tanda lonceng notifikasinya supaya sahabat tidak ketinggalan kabar dan info terbaru dari Leslar Channel. Oke, baiklah para sahabat, tonton dan simak videonya sampai habis, di mana di sini Mimin mempunyai banyak kabar terbaru soal Leslar, yang mana salah satunya yaitu kabar dari Lesti Kejora yang unggah ini soal Ayah Kejora. Ada juga kabar dari Hetikus Endang serta Teh Fitri Kalina, dan ada trailer AMKA untuk episode malam ini. Simak dan tonton videonya sampai habis dan jangan di skip agar tidak salah paham. Baiklah para sahabat, mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini, kabar pertama datang dari unggahannya jagodangdut.com soal top 10 dut ya sahabat Leslar. Yang mana kita lihat nih dalam caption jagodangdut.com ini mengatakan top 10 dut kembali hadir nih di puncak chart Jago Dangdut. Ada Mas Do dengan lagu Nganggur nih. Lagu ini juga lagi trending loh di YouTube. Nah, kalau kamu favoritnya udah masuk top 10 dut belum nih? Ya, kita salvok dengan lagu Mencintaimu Karena Allah. Lesti Kejora berada di urutan ketiga, sedangkan untuk lagu Angin berada di urutan ke-8 ya sahabat. Alhamdulillah berada di 10 besar tentunya. Ya, lagu Angin dan juga AMKA nih, luar biasa keren lagu Bunda Lesti. Kabar berikutnya kita lihat unggahan dari Indosiar soal acara Indosiar nih, Satu Dekade Dangdut Academy nih sahabat Lestar. Kita lihat captionnya ya. Dangduter, sesuatu yang luar biasa akan hadir bersama deretan idola Indosiar. Jangan lewatkan Satu Dekade Dangdut Academy tayang Jumat 7 Juni 2024 ya, live di Indosiar pukul 20.00 waktu Indonesia Barat nih, bersama Lesti Kejora, Selviama, Evi Masamba, Sri Devi dan juga Lidarara dan masih banyak lagi alumni-alumni para pemenang di DA Indosiar tentunya nih. Jangan sampai ketinggalan ya catat tanggalnya yang sudah Mimin bacakan tadi tentunya ya sahabat. Kita lihat ada unggahan dari Ibu Harsiwi Ahmad yang mengunggah sebuah postingannya bersama Abang Alfati. Abang Alfati yang lagi disuapin ayam goreng sama Oma Siwi nih sahabat Lestar. Di sini Abang Alfati mengatakan mantap, sedap katanya ya, nikmat. Diunggah Ibu Siwi ini mengatakan, bahagia itu seharian main bareng Abang L, sering-sering main ke rumah Oma lagi enggak ya nak, love you cucuku, kata Ibu Harsiwi Ahmad ya, yang bahagia banget nih kedatangan cucunya ya, yaitu Abang Alfati nih sahabat Leslar ya, masya Allah. Ada banyak komentar diunggah Ibu Harsiwi Ahmad ini yang mengatakan, nah kemarin dia kondangan sendiri, sekarang ke Dirut TV sendiri nih ya. Ada juga komentar lain mengatakan, masya Allah abang sama omanya, ya Allah bahagia terus abang dan oma abang, lihat ini bahagia banget. Kabar berikutnya kita lihat ada unggahan dari akun Instagramnya Bunda Lesti Kejora yang mengunggah sebuah postingan dirinya nih memegang piala di SCTV Music Award 2024 bersama sang suami tercinta. Dalam caption Lesti mengatakan, terima kasih Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terima kasih untuk semua yang selalu mendukung serta mendoakan karya-karya saya. Terima kasih untuk Papa Abang L yang selalu memberikan semangat dan dukungan penuh untuk bisa selalu terus berkarya di industri ini. Juga bapak yang dari kecil selalu mendampingi dari panggung ke panggung, ikut lomba-lomba untuk bisa menjadi penyanyi yang bisa membanggakan keluarga. Terima kasih Lesti Lovers sudah selalu menemani dari awal sampai detik ini. Keluarga kita semakin besar karena adanya Lesti Lovers. Terima kasih banyak Lesti Lovers, kalian luar biasa, masya Allah.
Terima kasih Trident, Stream, Trinity, Leslar Entertainment dengan segala kekurangan saya selama berkarya. Terima kasih untuk SCTV dan SCTV Music Award yang selalu mengapresiasi karya-karya saya setiap tahun dari tahun 2015 sampai sekarang. Insya Allah, semoga Allah memberikan kesehatan selalu untuk saya dan saya bisa terus belajar untuk menjadi lebih baik ke depannya. Amin. Sekali lagi terima kasih suamiku karena sudah membuatkan lagu angin yang begitu indah. Semangat terus berkaryanya sayang. Allah kasih kemudahan, keberkahan. Kakak selalu dalam lindungan Allah dan dikelilingi orang-orang baik. Mohon doa dan juga dukungannya untuk kepada fans tentunya nih sahabat, Masya Allah ya. Ada banyak komentar unggahan Bunda Lesti Kejora ini yang mengatakan Masya Allah, congratulations, selalu terbaik untuk Dedek Lesti Kejora ya. Masya Allah, idolaku, sukses selalu Lesti Kejora tentunya. Dan di mana kita lihat ada unggahan kebersamaan Big Boss bersama para kru di lokasi syuting. Ini terkait Papa Rizky Billar yang lagi makan nasi tumpeng. Ya ini nasi tumpeng kiriman dari fans Leslar nih sahabat Leslar. Ada komentar mengatakan sekarang dalam rangka apa nih tumpengannya, katanya ya. Itu kiriman dari fans nih ya, Leslar Lovers Global tentunya nih, Masya Allah ya. Berkah barokah rezeki nih para fans Leslar tentunya. Ada komentar di unggahan ini yang mengatakan salut sama Leslar dan Leslar Lovers. Artisnya dan fansnya sama-sama royal dan loyal. Masya Allah, tabarakallah, semoga dilancarkan rezekinya ya. Kabar berikutnya kita lihat ada unggahan dari Leslar Lovers Global yang mengatakan amin ya robbal alamin. Makasih Papa B, semoga Leslar makin sukses, makin semangat berkarya dan Leslar family selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ini terkait ucapan terima kasih Papa Billar kepada Leslar Lovers Global atas kiriman nasi tumpengnya ke lokasi syuting nih sahabat Leslar ya. Masya Allah, doa yang baik dari Papa B untuk Leslar Lovers Global nih yang sudah mengirimkan nasi tumpengnya. Ada banyak komentar di unggahan ini yang mengatakan Masya Allah, semoga berkah barokah yang sudah mengirimkan tumpeng, amin ya. Dan kita lihat juga nih di unggahan instastory-nya Papa Rizky Billar yang mana dalam unggahan Rizky Billar ini mengatakan dapat kiriman nasi tumpeng dari fans Leslar. Terima kasih, semua happy ya. Tuh nasi tumpengnya langsung dimakan oleh para kru yang berada di lokasi syuting series Angka nih, Masya Allah, semoga berkah. Tamatnya sinetron Lesti Kejora dan Rizky Billar tinggal menunggu waktu RCTI pamerkan judul baru. Ya ini series Amka akan segera berakhir dan akan ada sinetron Seindah Cinta Mutiara yang akan menggantikan series Amka nih sahabat. Ada banyak komentar yang merasa sedih terkait series Amka yang akan segera tamat. Salah satunya ini dari @mamahriki yang mengatakan, ya dengan tamatnya Amka aku merasa sedih banget karena gak ada lagi yang kutunggu. Sekarang yang kutunggu hanya Amka, tapi Amka udah mau tamat. Ya paling ngubek di IG dan juga di YouTube-nya LE nih ya. Kabar berikutnya kita lihat unggahan story dari Rizky Billar dan Lesti Kejora nih ya, untuk mengingatkan para penontonnya nonton series Amka. Namun salfok dengan pipi Papa Billar nih yang penuh dengan lebam. Tapi bukan lebam beneran ya, itu hanya make up nih untuk adegan series Amka tentunya ya. Dan kita lihat unggahan story dari Vladimir Rama yang mengunggah postingannya bersama para pemain Amka nih, Lesti Kejora dan juga Rizky Billar ya. Masya Allah, semoga Leslar selalu diberikan kesehatan tentunya. Dan kita lihat unggahan story dari Rizky Billar yang mengatakan orang gila at Iqbal Fauzi. Ini terkait Dr. Iqbal atau Iqbal Fauzi yang tengah berakting namun tidak ada lawan main di depannya ya sahabat Leslar. Dan kita lihat juga nih para sahabat, di sini ada unggahan dari akun TikToknya Lesti Kejora yang mengunggah sebuah postingan dirinya yang tengah berduet bersama Rizky Billar ya, menyanyikan lagu Angin nih sahabat Leslar. Masya Allah, tabarakallah nih, bagus juga suara Papa Billar nih ya, menyanyikan lagu dangdut. Ada banyak komentar mengatakan ternyata Papa Bim asik juga ya dangdutan, suaranya top, masuk Masya Allah.
Ada juga komentar lain yang mengatakan hal yang sama. Di sini mengatakan papanya Abang Fatih suaranya bagus, nyanyi dangdut, Masya Allah. Semoga Papa Bib bisa berdua sama Unan ya, lagu dangdut tentunya ya. Kita tunggu nih sahabat Lestari ya. Dan kita lihat nih ada unggahan dari TikToknya Rizky Bilar, yang mana dalam unggahannya ini bersama Bunda Lesi Kejora dan juga Abang Al-Fatih yang tengah iklan nih ya, yang tengah ngiklan bersama bundanya nih sahabat Lestari. Masya Allah nih, di sini juga nih terlihat ya Bunda Lesi Kejora dan juga Papa Rizky Bilar mengingatkan untuk challenge bersama Papa Dito dan juga Mama Ayu, dan jangan lupa nonton Dilan 1983 nih sahabat Leslar ya. Ada banyak komentar di unggahan ini yang mengatakan Abang lucu banget, Masya Allah pinter ya Abang, udah bisa ngiklan, Masya Allah ya Abang, pokoknya nih makin pinter makin soleh ya. Dan kita lihat juga nih para sahabat, di sini ada unggahan dari Intense Investigasi soal pengacara Rizky Bilar ya, yang angkat bicara mengenai akun haters yang menuding Rizky Bilar berselingkuh dari Lesti Kejora. Di sini sang pengacara mengatakan bahwasannya ia tengah memproses akun yang memfitnah Rizky Bilar dengan pasal pencemaran nama baik nih sahabat. Semoga segera ketemu nih ya akun hatersnya. Dan kita tungguan story dari Levian Bilar yang mengunggah sebuah postingan Abang Al-Fatih yang lagi main mobil nih sahabat ya, tengah menyetir nih sahabat. Ini adalah unggahan late post. Dan kita lihat juga nih unggahan story Rizky Bilar merepost unggahan dari Dwi Santoso, yang mana dalam unggahan ini mengatakan tumben akur nih berdua biasa Fight Club boba raksasa at Lesti Kejora dan juga Rizky Bilar nih Abang Al-Fatih ya. Ini unggahan Abang Al-Fatih tengah bersekolah kemarin nih ya sahabat Leslar, Alhamdulillah ya. Dan kita lihat juga nih unggahan story dari Bunda Lesti Kejora yang mengunggah sebuah postingannya soal Ayah Kejora dan juga Mama Kejora. Di unggahan Lesti Kejora ini mengatakan Barakallahu fi umrik Bapak, sehat selawasna panjang yuswa, ayah dina kabagjaan, sarang dijagiku Allah, amin, Allahumma barik. Tulis Lesti Kejora ya, yang mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ayah Kejora yang tengah berulang tahun. Ada Devitri Kalina yang berkomentar mengatakan Barakallahu fi umrik ayah, semoga panjang umur dan sehat selalu. Ada juga Bunda Hetikus Endang yang mengatakan, Pak Endang sehat-sehatnya, selamat hari ulang tahun, sing bahagia teras sarang si ibu, amin ya, doa terbaik untuk ayah. Dan kita lihat juga nih unggahan dari Pak Sutradara soal trailer Amka malam ini ya sahabat, yang mana di sini saat Arsy hendak makan nasi goreng untuk sarapan pagi, di sini Raja mengambil nasi goreng yang akan dimakan oleh Arsy nih sahabat ya. Di sini Raja menggantikan sarapan Arsy dengan oatmeal dan juga susu nih, makanan sehat untuk ibu hamil. Dan kita lihat juga nih para sahabat, di sini ada Pak Irwandi yang menjenguk ke Rani di penjara nih sahabat ya. Dan di sini ada Dimas yang khawatir saat Jack diinterogasi oleh polisi. Dimas khawatir terbongkarnya kejahatannya bersama Renata dan juga Rani nih sahabat. Makin penasaran untuk trailer Amka malam ini, jangan sampai nggak nonton ya. Kabar berikutnya kita lihat ada unggahan yang mengatakan Masya Allah satu dekade 83 award ya, bangga banget pokoknya, dan kita akan selalu support penuh karya-karya sang Kejora dan juga Leslar. Ya Masya Allah satu dekade Lesti Kejora 6 anugerah musik Indonesia AMI, 5 anugerah dangdut Indonesia ADI, 14 Indonesian Dangdut Award, 7 Indonesian Music Award, 12 SCTV Music Award, 1 Inbox Award, 1 Jox Indonesian Music Award, 1 Spotify Rapid Live, 1 Telkomsel Award, 5 Hot Award, 7 Infotainment Award, 11 Kids Award, 4 Silet Award, dan 1 Anugerah Syiar Ramadan, dan 6 Konser Sosial Media LIDA, dan 1 Dangdut Academy Social Media Award.
Ini terkait piala-piala yang diterima oleh Lesti Kejora selama satu dekade nih, sahabat Lestari, ya. Masya Allah, alhamdulillah. Ada banyak komentar di unggahan ini yang mengatakan Masya Allah, tabarakallah, bangga banget sama bundanya Fatih. Pokoknya doa terbaik ya, semoga Sang Kejora selalu bersinar ya sahabat, dan tentunya semoga makin sukses untuk karir Bunda Lesti Kejora. Dan baiklah para sahabat, itu saja dulu kabar update yang bisa Mimin sampaikan. Terima kasih sudah menonton dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.